Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Indonesia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Tiga syarat sempurna kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-nuril dzati was-sirri sari fi sa'il asma'i was-sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir bersama kita Dr. Haji Nawawi Toprani, Profesor Abu Yazid, dan tentunya tuan rumah yang kami muliakan Haji Abdul Alim beserta keluarga. Secara khusus kami juga berterima kasih kepada jajaran pengurus PCI MU Malaysia, seluruh undangan, hadirin hadirat muslim muslimah, hafidhakumullah jami'ah. Semoga seluruhnya senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadir, alhamdulillah kenikmatan yang terbesar yang kita rasakan selain nikmat bahwa kita diberi kehidupan, dicipta sebagai manusia, adalah nikmat iman dan Islam. Secara khusus, baginda Nabi menjelaskan tentang konsep Islam sebagai konstruksi bangunan. Ketika Nabi melafadzkan buniyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu atas lima. Kemudian lima rukun Islam ini diumpamakan sebagai bangunan. Maka syahadat memiliki posisi sebagai pondasi. Kemudian sholat memiliki posisi sebagai pilar, tiang agama. As-sholat itu imanuddin. Sedangkan puasa disebut juga sebagai junnah, perisai atau benteng. Sedangkan dalam konsep konstruksi bangunan, yang menjadi benteng bangunan itu adalah temboknya, dindingnya. Maka boleh dikatakan puasa itu adalah dinding dari bangunan. Sedangkan zakat memiliki posisi membersihkan harta benda kita, karena dalam harta benda yang kita miliki ini kalau didiamkan ada semacam kotoran maknawi yang berdampak pada kehidupan kita. Maka cara membersihkannya adalah mengeluarkannya dalam bentuk zakat. Bagi yang tidak berkewajiban zakat, zakat mal maksudnya, tentu ada solusi lain dan kewajiban lain seperti bersedekah, berinfak. Sedangkan seperti zakat Idul Fitri ini menjadi kewajiban seluruh. Pada hadir, posisi yang kelima, konstruksi bangunan itu adalah atapnya. Apa atap dari
bangunan Islam haji. Tentu bagi yang belum berkewajiban ibadah haji, ada makna lain dari sesuatu yang senilai dengan haji. Kedudukannya menempati posisi haji apa? Jihad. Jihad ini sangat luas maknanya. Ada jihad yang kemudian Nabi dijelaskan sebagai sungguh-sungguh menjalankan agama ini dengan baik. Ketika ada jihad akbar, ada jihad asghar. Ternyata itu bukanlah disebut sebagai jihad, tapi jihad asghar. Sedangkan jihad yang besar itu adalah melawan nafsu, melawan diri sendiri. Nah, inilah yang kemudian dalam bangunan keislaman kita harus memahaminya secara utuh. Berarti setiap diri kita yang menyatakan sebagai muslim tentu berada dalam satu wilayah bangunan. Dan untuk memenuhi kriteria berada dalam bangunan itu harus memenuhi lima. Lima rukun dari bangunan konstruksi Islam kita. Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Indonesia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.